setelah diaduk, garamnya larut, bening, dan juga tidak mengendap. Selanjutnya adalah mencampurkan minyak dengan air panas. Setelah saya mengaduk minyak dan air panas, ternyata air panas dan minyak setelah diaduk tidak bisa tercampur sempurna, jadi termasuk heterogen. Percobaan keempat adalah mencampurkan pasir dan juga air panas. Setelah diaduk, hasilnya tidak larut, keruh, dan mengendap. Jadi ini termasuk campuran heterogen. Percobaan kelima adalah mencampurkan kopi dan air panas.